Bertemu kembali dengan channel YouTube Kamu Harus Tahu. Bagi adik-adik semua yang mau daftar calon bintara PK TNI Angkatan Darat, informasi terbaru bagi kalian yaitu saat ini telah dibuka pendaftaran Caba PK Reguler Pria. Jika pendaftaran yang lalu untuk gelombang pertama, untuk pendaftaran direkrut hanya dari 3 sumber yaitu Caba PK, sumber santri atau lintas agama, kemudian sumber keahlian, dan sumber Caba PK reguler wanita. Untuk saat ini pendaftaran direkrut dari 4 sumber. Yang pertama adalah Caba PK reguler wanita, kemudian Caba PK keterampilan pria, kemudian yang ketiga Caba PK reguler pria, dan yang keempat Caba PK khusus keagamaan. Untuk lebih lengkapnya mari kita baca bersama-sama untuk jadwal pendaftaran Caba PK TNI Angkatan Darat. Untuk jadwal Caba PK dibagi menjadi dua, yaitu jadwal yang pertama adalah jadwal Caba PK reguler wanita dan keahlian pria. Untuk daftar online tanggal 3 Januari sampai dengan 15 Juli 2022. Untuk daftar ulang atau validasi tanggal 4 sampai dengan 15 Juli 2022. Pemeriksaan atau uji panitia daerah tanggal 18 sampai 29 Juli 2022. Pemeriksaan atau uji panitia pusat tanggal 19 Agustus sampai dengan 1 September 2022. Buka pendidikan tanggal 23 September 2022. Kemudian jadwal yang kedua, ini yang selama ini ditunggu-tunggu dan banyak yang mengira bahwa untuk pendaftaran Caba PK reguler pria untuk tahun ini ditiadakan, ternyata saat ini telah dibuka untuk jadwalnya, yaitu jadwal Caba PK reguler dan khusus keagamaan pria, yaitu daftar online tanggal 3 Januari sampai dengan 10 Agustus 2022, daftar ulang atau validasi tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2022, pemeriksaan atau uji sub panda tanggal 11 sampai dengan 23 Agustus 2022, pemeriksaan atau uji panitia daerah tanggal 25 Agustus sampai dengan 2 September 2022, pemeriksaan atau uji panitia pusat tanggal 8 sampai dengan 21 September 2022, pembukaan pendidikan tanggal 23 September 2022. Ya, itu tadi untuk perubahan. Jadi beberapa bulan yang lalu saya membaca jadwal seleksi Caba PK di website ini. Untuk pendaftaran Caba PK pria, reguler pria, tidak ada, dan banyak yang mengira untuk tahun ini ditiadakan. Tetapi saya yakin untuk pendaftaran Caba PK reguler pria pasti ada dan akan selalu ada, karena untuk TNI Angkatan Darat merekrut tidak mungkin semua adalah prajurit-prajurit yang mempunyai keahlian, karena organisasi tentara pasti membutuhkan orang-orang lapangan yang siap bertempur, yang bukan hanya untuk mengawasi suatu bidang saja. Jadi kalian harus mulai membiasakan untuk perubahan peraturan setiap saat, karena peraturan di lingkungan TNI bisa saja kapan saja berubah-ubah. Hari ini peraturan atau perintah dikeluarkan, bisa saja nanti malam atau besok berubah. Bisa saja peraturan atau perintah hari ini, jam ini keluar, kemudian 5 detik lagi perintah atau peraturan berubah lagi. Maka dari itu kalian harus siap mengantisipasi 5 detik menentukan. Untuk syarat pendaftaran calon bintara PK masih belum ada perubahan, masih tetap seperti yang kemarin. Silakan dibuka di website resmi rekrutmen TNI Angkatan Darat untuk lebih jelasnya. Itu tadi informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan kalian harus tetap semangat. Sampai jumpa.